Gimana? Kaget tadi tuh aku janjian sama Kak Igun jam 3 sore. Jam 3 sore aku janjian ke Kejora. Jam 4 beliau masih nelpon aku, jadi ke Kejora nggak, Dek? Jadi Kak, aku udah on the way gitu. Tapi ternyata pas aku nyampe sana kok beliau malah nggak ada gitu. Padahal kita sama-sama berangkatnya bareng gitu. Terus pas aku telepon sempat di reject, terus aku WA, "Kak, aku udah di sini," gitu. Terus apa namanya? Dia tiba-tiba bilang, "Maaf ya, papa aku meninggal." Itu kan kaget ya. Itu kayak gak percaya, makanya aku terus telepon mama ya. "Mama, coba di make sure Neva, papanya katanya meninggal." Terus kita semua kaget gitu. Terus aku telepon Ayu telepon Kak Wendy. Terus juga diyakinkan dari grup ya, Ma. Dari grup manajer-manajer. Dan ini ternyata benar dapat informasi kalau ayahanda meninggal dunia. Dan kita langsung kesini dan ada satu hal sih yang aku tadi dapat cerita salut adalah ketika beliau merasa sakit tapi terus ke rumah sakit, katanya beliau sempat turun dan jalan sendiri ya, Mak. Itu baik mengenal sosok beliau seperti apa. Papa tuh gini, Pak Bambang tuh orang yang teman-temannya anaknya itu dianggap temannya dia. Betul. Gitu. Dan kalau saya ya kebersamaannya ya banyak hal ya, kayak umpamanya kalau papa ulang tahun, mama ulang tahun, kalau kita bisa kita sempetin datang kayak gitu-gitu lah. Papa itu kayak kalau kata orang Jawa itu nguongke gitu, mengorangkan ke orang gitu. Jadi kayak ya nggak ada pride kayak, "Oh saya ini sama bapaknya artis," nggak kayak gitu. Betul, friendly. Betul. Coba doanya. Doanya aja. Tadi udah, yuk. Doanya. Ya.